Yayasan PGRI Kabupaten Indragiri Hilir ini sudah sampai 5 tahun. Dan sebagaimana anggaran dasar dan rumah tangga daripada suatu organisasi khususnya PGRI, apabila masa jabatan sudah sampai 5 tahun, perlu diadakan konferensi untuk memilih pengurus yang baru. Nah, sejalan dengan itu, hari ini tadi kita sudah sama-sama dengar membuka kegiatan konferensi ini, dan nanti dilanjutkan beberapa rencana kegiatan konferensi sehingga nanti terpilih pengurus yang baru. Sejalan dengan itu tadi saya juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih dengan adanya kegiatan saya dalam tanda petik pemerintah Kabupaten Indragiri. Tadi kita lihat ada pengurus besar PGRI, ada Ibu Profesor Hanifah Rusidi. Cukup banyak tadi yang disampaikannya, inovasi-inovasi terhadap kembangnya PGRI selamanya. Nah, samping itu, kita juga tadi mengingatkan adik saya, Pak Dr. Sabini, ini ketua DPD PGRI Provinsi Riau. Cukup banyak inovasi yang dibuat oleh beliau, apalagi tadi kita melihat kalau kita pegawai kita punya chip, kita punya dalam bentuk kartu yang bisa digunakan ke ATM ya, untuk identitas kepegawaian kita. Nah, beliau menciptakan bagaimana nanti PGRI itu mempunyai suatu kartu yang bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, tadi Ibu Prof. Profesor Pengurus Besar menyampaikan ini adanya di Riau, mereka aja belum, artinya sudah maju kita selangkah daripada provinsi-provinsi yang lain. Nah, tentu apa yang dilakukan oleh Ketua DPD PGRI Provinsi Riau ini harus didukung oleh pengurus-pengurus PGRI di kabupaten, terutama Kabupaten Indragiri Hilir. Itu yang kita harapkan, sehingga sinergisitas pengurus besar PGRI, pengurus daerah provinsi, pengurus PGRI daerah provinsi sampai kabupaten sampai ke kecamatan. Nah, kalau ini sudah sinergisitas, insya Allah di zaman digital sekarang ini kita tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran yang besar, tetapi kita melalui komunikasi. PGRI Indragiri Hilir ini merupakan wadah berkumpulnya anggota yang dari PGRI kecamatan seluruh Indragiri Hilir. Pada dasarnya kegiatan ini ada beberapa hal, agenda juga untuk pelaksanaan ini. Yang paling penting adalah nanti akan juga ada pemilihan pengurus. Ya, tadi sudah saya sampaikan juga dengan data-data bahwa tingkat kepuasan kita masih sangat rendah sekali di 37,3% provinsi, sedangkan di Inhil sendiri masih 36%. Ini menandakan apa? Bahwa kehadiran PGRI belum sangat dirasakan, dan ini tingkat kepuasannya rendah sekali. Yang kita ingin nanti 5 tahun ke depan, ini kita balikkan, ya minimal di angka 80% itu merasa bahwa anggota PGRI telah diurus, ya namanya pengurus ya, pengurus itu kata dasarnya urus, sudah diurus oleh PGRI-nya. Jadi anggota-anggota PGRI, pertanyaannya gampang sekali, apa gunanya menjadi anggota PGRI itu terjawab. Baik itu sektor perlindungan, sektor kebutuhan kesejahteraan serta status, dan juga nanti pada peningkatan kompetensi. Jadi kita harapan kita bagi PGRI Inhil, terutama cabang, ya pilihlah pengurus yang benar-benar mau mengurus, ya mau mengabdi. Besar itu sekarang pada porsi perlindungan, ya melindungi anggotanya.
Yang kedua ya tingkatkan kesejahteraannya. Ya, jadi jaminannya adalah organisasi sebenarnya. Dan yang ketiga tingkatkan kompetensi. Tiga hal tadi nanti bermitra juga dengan pemerintah. Karena PGRI ini adalah mitra strategisnya pemerintah. Jadi kuatnya guru, ya tentunya mutunya pendidikan di Indonesia juga luar biasa. Sesuai dengan tujuan PGRI sendiri, tentu kami sangat berharap bahwa PGRI ke depan bisa benar-benar sebagai mitra pemerintah daerah dalam ini di pendidikan, dalam mencerdaskan anak bangsa. Dan karena itu sebagai organisasi guru terbesar, tertua, maka kami sangat berharap bahwa PGRI dapat menampung segala aspirasi guru, segala persoalan guru, dan itu tentu dapat membantu Dinas Pendidikan dalam mengurai persoalan guru di Pendagri Hilir.